Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Putrafia dari kelas 10 kelas 2 ingin menjelaskan tentang remit soal matematika. Di sini ada 5 soal. Mulai dari yang pertama yaitu 315 derajat. Ini caranya, jadi 315 derajat sama dengan 315 derajat kali pi per 80. Itu rumusnya. Terus 315 derajat pi per 180. Jadi ini tuh sama-sama dibagi 45. Jadi 7/4. Terus diubah ke pecahan campuran jadi 1/3/4. Soal yang kedua yaitu 0,3 pi. 0,3 pi sama dengan 0,3 pi per pi dikali 180. Pi-nya dicoret, terus 0,3 dikali 180. 0,3 ini jadi pecahan, jadi 3/10 dikali 180. Dicoret, 180 ini jadi 18. Jadi 18 kali 3 sama dengan 54. Soal yang ketiga, tan A 7/24 dengan A lancip, maka sin A dikali cos A-nya adalah AC sampai dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya itu 24 kuadrat, jadinya BC-nya 7 kuadrat. Jadi 24 kuadrat itu 576. 7 kuadrat itu 49 ditambah jadi 625. Kemudian jadi 25. Terus sin A-nya itu jadi 7/25 dikali cos A-nya 24/25. Jadi 168. 7 dikali 24, 25 dikali 25, 625. Kemudian soal yang keempat. Segitiga ABC diketahui AB-nya 4, AC-nya 4 akar 2, sudut C-nya 30 derajat. Sudut A-nya sama dengan AB per sin AB sama dengan AC per sin AC. AB-nya 4 per sin AC. AC-nya itu 4 akar 2 terus sin 30 derajat. 4 per sin B sama dengan 4 akar 2 per sin 30 itu 1/2. Kemudian sin AB sama dengan 1/4 dikali 4 per 4 akar 2. Jadi 2 per 4 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Kemudian soal yang kelima, segitiga ABC diketahui sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan BC-nya 12. Panjang AC-nya adalah 12 per sin 60 derajat sama dengan X plus sin 45 derajat. 12 per sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan X, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 sama dengan X akar 3. X sama dengan 12 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi ini diikutin sama yang bawahnya. Terus sama dengan 12 per 3 akar 6 sama dengan 4 akar 6.